Guru pertama saya Ibu Nur Hayati dari RT 14 RW 2 Pak Kapolsek. Saya mau ini aja Pak, di wilayah saya di Jalan Cempaka tuh Pak, banyak anak-anak pada nongkrong, terus juga kan ada kafe tuh kopi di jalan tuh Pak. Jadi kan banyak anak-anak pada nongkrong, juga anak sekolah anak-anak ya. Tolong kalau bisa kalau malam minggu tuh Pak Ropnya. Tolong bisa di apa patroli ya Pak, soalnya anak-anak nongkrong itu yang ibu yang pocong tuh yang dekat tukang bakso itu mengeluh dulu karena kan berisik di rumahnya. Nah, terus juga ada yang pada pacaran gitu Pak. Dan tolong kalau biasanya kalau malam minggu atau malam Sabtu tuh banyak yang pada nongkrong. Saya pernah juga udah lapor Satpol PP. Pas dilaporin anak-anaknya ada pada kabur. Nah sekarang kayaknya udah mulai lagi nih. Itu Pak yang di dekat Parahim Pak, tau kan Pak yang itu ada sekarang kan ada jualan kopi tuh Pak. Nah itu banyak, tolong ya Pak kalau malam minggu atau malam Sabtu tuh banyak motor juga pada parkir kan pada mengganggu. Saya juga udah kasih tahu sih, cuman dia pernah ada juga anak sekolah kan main kartu. Saya udah kasih tahu kalau main kartu tolong jangan, soalnya kan biarpun katanya nggak pakai uang, tapi biarpun nggak pakai uang kan dilihatnya nggak bagus ya Pak, apalagi anak sekolah ya kan. Jadi warga ada komplain gitu. Nah mohon Bapak polisi kalau malam minggu dan Sabtu tolong lewat situ aja ya Pak, tolong di patroli ya Pak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak mau jadi tim sukses siapapun ya, silahkan. Yang pasti kita ukuah antar tetangga, habluminanas, habluminanas harus dipelihara. Pilihan berbeda, ya udah namanya itu juga pilihan, tapi jangan sampai dibawa ke hati. Kemudian jadi gak mau ngobrol antar RT, gak mau ngobrol antar tetangga, itu memang harus kita antisipasi. Kemudian curat CCTV, saya ingatkan kembali, memang perlu karena kejahatan lebih mudah terungkap apabila ada CCTV. Pelaku kejahatan juga mundur atau berpikir dua kali kalau CCTV-nya lengkap karena takut terekspos. Dan saya juga mengingatkan kepada warga, kesadaran berlalu lintas bukan karena ada polisi lalu lintas juga. Kecelakaan lalu lintas terjadi peningkatan minggu ini. Kenapa? Karena kesadaran dari warga untuk menggunakan helm, nggak usah begitu. Depan ya lihat aja ya, nanti dilihat di depan sini. Oh pasti cuma deket kok tegang situ. Lebih baik pakai kopiah daripada pakai helm. Ingat Pak. Jangan sampai kita celaka hanya karena kelengahan kita, hanya karena kesombongan kita. Ah, gak apa-apa, deket ini orang apa ya, bukan berarti kita. Karena kita harus ikhtiar, harus mencegah. Kalau kita jatuh kan kita tidak tahu, gara-gara lupa distandarkan aja kita bisa jatuh kan. Jadi saya ingatkan, tapi terlalu lintas juga bukan karena ada petugasnya, tapi memang karena kesadarannya. Saya rasa itu bapak-bapak, kalau ada yang kurang, kalau ada yang memang perlu ditanyakan, nomor telepon saya bisa terbuka. Ya walaupun nanti hanya berlaku mungkin beberapa minggu ke depan ya, ada Kapolsek yang baru juga, yang pasti bisa dicatat juga. Atau di 081 nanti di Pak RT aja kita bertukar nomor telepon, atau Pak Rofian, ada Pak Rofian tenang rapi beres semuanya juga.